Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama saya Muhammadudin Irfani, jurnalis Tribunis Bogor. Pada pagi hari ini saya sedang berada di Pasar Lewiliang, yang berada di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Mana Pasar Lewiliang ini sejak Rabu malam sekira pukul 20 waktu Indonesia bagian barat terbakar hebat, dan hingga saat ini hingga pukul 8 pagi ini masih terjadi kebakaran. Bagaimana? Bisa dilihat di depan sana kepulan asap terlihat. Aduh. Di tribuner seperti yang bisa dilihat, kondisi terkini di Pasar Lewiliang ini sangat mengerikan. Adapun yang menjadi kendala petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan api ini adalah banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar yang ada di ruko-ruko di Pasar Lewiliang ini. Kemudian juga sulitnya sumber air sehingga membuat proses pemadaman sedikit terhambat.
kobaran api masih menyala dengan jelas tribunus di sini. Sementara itu untuk penyebab sendiri saat ini masih dalam penyelidikan. Jadi keterangan kasih penyelamatan dan pertolongan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor mengatakan bahwa penyebabnya sendiri masih simpang siur karena terdapat dua versi, yaitu untuk versi yang pertama yakni diduga akibat korsleting listrik, dan kemudian ada juga keterangan yang mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan adanya aktivitas pembakaran sampah, entah itu oleh warga atau pedagang, gitu tribunus. Oke tribunus, nantikan live update tribunusbogor.com berikutnya. Oke tribuners, sekian dari saya dari Kabupaten Bogor. Muhammadudin Irfani, jurnalis Tribunus Bogor, melaporkan.